Kenapa laki san arba mesra dengan mama Ita di muka rumahnya dia orang dua. Ya ampun, sebetulnya kita bilang toh, maka cuma kita pepiring-piring. Wah, kekara sekali. Tunggu. Astagfirullahalazim. Mama Nona sebegitu kasih laki-laki. Kita ini. Tapi usahakan rajin-rajin bangun pagi ya. Oh, pastinya. Kenapa hari ini teh sanang hati kuliah ada yang mau terjadi setahun ini. Bepanas sama teh hari tua. Sedot ini kopi jo dulu stok. Ini kopi tadi manis kah? Aja begitu minum kopi, sudah serut-serut begitu. Sugaya apa lagi itu, Kak? Baru kenapa kalau kita suka? Kita ada yang tarik sih. Semongko. Ya, awas di situ. Orang nyapu. Merambak. Bukan merambak. Kalau tidak bersih, ditobor lagi orang. Desember ini lunas uang kos dan dari bulan 11 kita tengok tahap dan tutup buku Desember ini tahun baru mulai baru. Hari ini kan kita terakhir kita petugas di sini. Jadi pas mau tutup buku kita ke uang kos satu bulan pas akhir tahun so lunas semua. Tidak ada lagi bayar-bayar. Ulang kan di 2021 lagi. Anak kos memang koje. Bukan mah koje. Apa betul-betul terus kan? Bersih. Kita mau keluar dulu sama Meti. Dalam rumah bikin panas. Waktu-waktu terus tahu apa bikin. Eda! Tunggu! Tunggu! Stop! Jangan dekati aku! Bukan jangan dekati kita, kita orang tua pergi. Mana mau kasih-kasih dalam kita? Kamu ini kenapa? Bukan kenapa-kenapa. Jangan begitu. Ya saja. Mana Mami itu mau ke mana? Tahu saja kamu ke mana ini. Satu hari ini dia senang hatiku. Nggak tahu. Sabar. Sabar. Nggak ini. Nggak ini meramba, Lea. Bukan meramba. Nggak sama pulau-pulau kamari. Ya, tahu sama aku bantah. Mau ke mana ini kan sebenarnya? Tahu tuh ini ke mana ini. Cukup kamu habis sama Nona. Kayaknya maju. Kejadian sama Nona ini. Ya, tahu. Maju. Cukup kamu terus. Tiga desa nang ini, apa yang mau terjadi? Hera ini di mana ? Mobilnya tu dia ini. Menyimpan dulu baru coba lihat ini anak ini. Hampir tinggal langsung. Di mana ini anak ini ? Hera! Bude, di sini! Bapak nggak gitu? Mencari udara segar. Di gunung bebas angin sekali. Di rumah panas sekali. Mengantuk saya, Bude. Nah, ini hamil pipi di gunung. Angker situ itu. Bude, siang-siang juga ini. Lagian di situ bak angin. Kalau dalam rumah ini panas. Tahu ya, turun rumah ini dari plafon. Langsung seng, panas. Lima sudah mencari, istirahat. Oke, Bude. Memang ngantuk. Istirahat dulu. Allahu Akbar.
Susu. Kenapa tapi puru ke cili? Kemana ni puru ini? Kenapa puru? Kenapa tapi di belakang tapi puru ini? Mimpi toh, saya mimpi tadi barusan tidur, saya mimpi sampai puru pindah di belakang. Ini pas saya bangun tadi ya, tidak ada puruku hilang. So itu dia ngana dibilang jangan naik di bulu sana itu, peba angker situ, kafaros ngana ini. Apa itu kafaros, Bude? Kafaros itu anak yang di dalam perut itu hilang. Siapa yang ambil? Itu yang begitu yang gaib-gaib. Ha, langsung tiba-tiba menghilang, tak pindah. Biasa tak pindah di perutnya orang atau di perutnya sapi. Hah? Sapi? Tapi bagus juga, Budi. Akhirnya saya jadi langsing lagi, jadi cantik. Soalnya mengingat juga sekarang ini Samsu tidak ada pulang-pulang. Siapa coba bertanggung uang susu? Baik itu Jini, dia tahu saya ini mau menderita lagi kalau ada itu anak itu. Ya, bagus juga sih. Anak ini cuma karena ambil bermain. Ini masalah gaib. Soalnya saya tidak habis pikir, ya. Ada juga Kak Faros ini. Bayinya orang berpindah tempat di tempat lain. Gara-gara jin atau apalah, maksudnya saya baru tahu soal ini, Bude. Jadi saya pikir berarti itu jin baik. Dia tahu sampai susah hati kalau ada itu anak nanti. Sudah, istirahatnya mana? Bude mau ambilkan air, eh? Iya, Bude. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam. Bude mana Hera? Toro mau balik Hera, barang kau sebagaimana kandungan itu. Baru mana Dharma, Bude? Kenapa liat? Hera ada dalam, Dharma ada tiba sunggi kelapa. Tapi Hera, setiap purunya hilang. Kenapa? Kawaros dia. Bagaimana tadi pi di bulu sana itu tanpa angker? Coba masuk juga tiga di dalam, pilih dia. Inta sama-sama tor. Mana dia kasihan? Air. Hera. Paksa dengar ayah, Ini air, minum. Kasihan. Ini badannya. Janda-janda kapur aja datang. Hilang sampai bayi. Iyo. Tadi saya ada pergi di itu, di bulu di belakang rumah itu di gunung. Cuma cari-cari angin-angin segar. Pas saya tidur, pertama saya mimpi dulu. Sampai puruin tapi tidak di belakang. Kasihan. Pas saya bangun, so tidak ada. Coba di air dulu. Pelan-pelan. Itu saya. Astaga. Kan itu, tetap murid. Jangan nangis. Justru saya rasa itu jin baik. Sekarang ulang sesuatu langsing. So tidak ada lagi orang mau fitnah. Dibilang ini baik, dia tahu anaknya siapa, tidak jelas. Jadi saya pikir berarti jin itu baik dengan saya. Dia tahu kalau itu anak mau lahir, mau susah saya di zaman sekarang ini. Belum ada utang sama nana mama upo. Berarti ngerasa nang. Iyo, kasih yang anakmu. Baru utangmu itu dan. Sure. Iyo. Terus pulang. Berarti tidak ada mama nangis. Kalau senang hatimu, kau baru sih. Kenapa? Kenapa? Assalamualaikum. Waalaikum. Assalamualaikum. Masuk ke sana, dibeli ya.